Sore-sore gini enaknya makan nasi goreng apa enggak bakmi goreng ya? Pas banget nih, aku dan Nico lagi mau cobain bakmi khas Jowo Solo yang udah jualan selama 12 tahun guys. Wow, dari lamanya jualan sih udah ketahuan ya, pasti enak-enak banget nih masakannya. Oke guys, sekarang ini kita udah ada di Bakmi Jowo, Pak Eko. Pak Eko, nah halo Pak. Hai Pak. Nah Pak, aku mau dibikinin sama Nico juga. Oh, ini ya. Kita mau coba bakmi spesialnya di sini apa? Bakmi godok. Bakmi goreng. Bakmi goreng. Bakmi goreng. Bakmi goreng. Goreng. Mau ya, boleh. Ya. Sama apa nasi goreng ini kayak? Boleh cobain. Sama goreng. Nasi gorengnya boleh deh Pak. Nah Pak, tapi kita pengen nyoba bikin boleh nggak sih? Boleh boleh boleh. Let's go guys. Telur dimasukin, minyak udah ya, panas. Ya. Terus bumbunya genten. Bubu. Yo 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 yo. Berapa sendok? 3 sendok. Yo yo. Aromanya guys. Nah, di tempat ini udah pasti terkenal bakminya guys. Bakmi yang aku sama Mike pesen ini bakmi goreng bakso. Bakminya itu khas dari Solo. Bahan-bahannya aja enggak pelit guys. Banyak banget dan beraneka ragam banget deh pokoknya. Campuran telur, sawi, bakso, kol, ayam, mie, sosis, dan yang paling unik lagi adalah ini pakai kikian guys. Karena memang kikian itu sering dipakai buat masakan mie Jawa. Bahan-bahannya aja udah mateng nih guys. Aduh-aduh, harum dan menggiurkan guys warnanya. Buat kalian yang bingung kikian itu apa, kikian itu adonan tepung terigu dan air ya. Rasanya tuh mirip otak-otak gitu sih. Kalau udah mateng, taruh deh di piring yang atasnya dikasih daun pisang. Aduh. Guys, ini aku sekarang sudah ngudek-ngudek ini si bakmi Jowonya. Pak, ini bukan bakmi ya, Pak? Ini bihun. Ya wis. Tak duduk mbak adikku ya, Pak. Kita siap tunggu di bidang. Kita duduk di situ tunggu ya. Let's go. Ini dia nih. Wah, ya, yang udah tadi kita aduk-aduk, aku aduk-aduk tadi. Wih. Ini si bihunnya, kita coba sih bihun rebus. Aduh ini, jujur ya guys, kalau kalian lagi dari sini sekarang, ini tuh wanginya tuh bener-bener harum banget. Nih, wah. Kita uyup kuahnya dulu, ini banyak-banyak panas. Wah, uap dari bihun yang baru mateng masih kelihatan loh guys. Dengan gini ya, kalian bisa merasakan dari wangi ya, bahwa ini tuh agak manis-manis sedikit. Dan biasa kan kalau masakan-masakan Jawa itu kan serba dengan manis ya, Kak Mike. Ini menurutku nih pas banget, nggak terlalu gurih. Kemanisan. Bener. Ini rasa bihunnya tuh nggak kelembekan, dan nggak terlalu keras juga, nyatu gitu loh sama bumbunya. Kalau buat aku pribadi, tekstur bihunnya tuh lembut banget, super duper lembut banget. Kayak Nico bilang tadi, dia tuh nggak sampai hancur gitu loh. Sampai hancur. Teksturnya juga masih bagus gitu, nggak benar-benar terpisah-pisah. Ini kayak menyatu semua. Wah, ini ada kekiannya juga. Nah, oh guys. Oh my God. Ini jarang banget ditemuin. Di bakmi godok manapun. Bener. Ya ada beberapa, cuman tuh biasanya tuh hampir nggak ada sih. Hampir ya, hampir jarang karena tuh hanya yang benar-benar ciri khas otentik banget yang ngasih kekian ini. Kekian ini sebenarnya isinya tuh telur dengan terigu kan, Mai? Ya, dengan tepung ya. Di blend jadi satu dan digoreng seperti ini. Let's try. Nah, ini nih uniknya makanan khas Jawa. Ada kekiannya. Jarang banget kan aku menemukan makanan yang ada kekiannya. Tapi bolehlah rawitnya ya sedikit ya. Biar afdol, biar ada pedes-pedesnya sedikit. Tapi buat aku sih ini topping kekian ini membuat makanan ini menjadi unik kan, Mai. Karena nggak setiap tempat itu ada keunikan kekian ini. Benar.
Nah ini nih menu utamanya, bakmi goreng bakso. Waduh, dari wanginya aja udah kecium banget kemirinya. Nah, kalau tadi kita udah makan yang kuah-kuah ya, sekarang kita mau coba yang lebih ke goreng ya. Walaupun goreng tapi dia masih ada teksturnya guys, nggak kering banget gitu loh. Ini dia bakmi goreng bakso. Langsung cobain ya. Sikat-sikat. Siap. Oke, let's go. Bentuk bakmi di sini itu nggak kayak mie pada umumnya loh. Di sini tuh lebih mirip kue tiao tapi nggak lembek guys. Ini bakmi gorengnya sih pecah banget Kak Mike. Kacau. Menurut aku ini super ancaman karena tuh mereka pakai mie-nya tuh jenisnya yang tipis, yang gepek, bukan mie yang bulat-bulat itu loh. Sedap banget. Ini yang pasti kekiannya lagi ya Kak Mike. Nah kekiannya digoreng. Oh ini goreng ya kali ini? Goreng. Wah. Menurutku sih ini toppingnya gila sih. Jadi di sini kita nggak sekedar ngerasain mie-nya aja guys. Dari toppingnya, ayamnya, kekiannya, sayurannya, menurutku sih semua pas ya kamar. Ya. Nah guys, sekarang ini seru banget dan makannya menurutku enak ya. Kita berdua tuh semangat banget. Jadi kita mau mengesahkan bahwa bakmi Jawa Pak Eko bikin lapar. Approve. Mantap jiwa. Wah, ini sih approve banget guys. Karena rasa, wangi, tekstur bener-bener oke semuanya. Last but not least, ini kita ada nasi goreng teri pete guys. Ya, ulala. Wow. Ini wangi terinya tenyeng sereng ya di hidung. Ini kalau lihat dari tampilannya nih isinya toppingnya tuh full ya Kak Mike? Ini tuh sebenarnya isian toppingnya tuh sama kalau diperhatiin ya. Dari yang kuah tadi ke bakmi sama ke nasi goreng itu sama. Mari makan. Let's go. Petainya Kak Mek, mantap. Petainya gokil ya. Wanginya sut. Wow. Iya, jadi dimasaknya tuh nggak sampai lembek, sampai hilang tekstur petainya, enggak. Aku paling suka banget deh kalau nasi goreng isinya banyak kayak gini. Ditambah acar dan cuabe potongnya yang banyak. Kalau yang kayak gini sih boleh sih ini, pedes-pedes lagi. Acarnya. Ya, di sini ya. Nyoy. Tindakan kerupuk. Ini namanya one stop shopping. Perpaduan dari bahan-bahan di nasi goreng teri pete ini betul-betul membuncah sekali di mulut. Nah guys, nasi gorengnya pun teksturnya tuh pas banget. Jadi walaupun dia nge-pure kayak begini, tapi tuh masih empuk, pulen. Let's try. Oke guys, tetap dibikin lapar ya. Aku sama Mike masih mau ajak kalian lapar di sore hari di daerah Jakarta Barat. Memeriahkan HUT Transmedia, ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlife.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com/lomba-video-transmedia.